kembali di Suara Anda. Iming-iming tempat lebih baik dan gratis belum tentu menarik perhatian pedagang. Ujung-ujungnya, faktor keuntungan terdengar lebih menantang bagi pedagang yang rela berjualan di tempat tanpa izin resmi sekalipun. Pedagang pasar gembrong ini salah satunya. Kami lanjutkan pembicaraan ini, Pak Ngadir. Selanjutnya, yang perlu dilakukan juga kepada Anda pemirsa yang telah bergabung di Suara Anda malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi besok. Selamat malam dan sampai jumpa.